Demi meningkatkan perekonomian dan memperkenalkan produk UMKM yang ada di wilayah Pajampangan, pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mendirikan gedung industri kecil dan menengah untuk memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM unggulan wilayah Pajampangan. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami meresmikan Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM, yang bertempat di Jalan Cirangkong, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sabtu, 4 November 2023. Wilayah Pajampangan merupakan kawasan geopark yang kaya akan produk UMKM andalan, dan gedung ini akan menjadi pusat promosi dan penjualan berbagai produk IKM di wilayah Pajampangan. Selain itu, gedung ini akan memberikan layanan terkait perizinan untuk mendukung kebutuhan industri. Peresmian gedung IKM tidak hanya sekadar seremonial, Festival IKM Pajampangan turut diselenggarakan, memperkenalkan berbagai produk unggulan seperti opak jampang, bakakak ayam surade, dan olahan hanjeli. Acara ini juga mencakup beragam pelatihan produk UMKM dan pasar murah yang melibatkan berbagai dinas terkait. Menurut Marwan Hamami, gedung ini dibangun untuk mendongkrak produk IKM di Kabupaten Sukabumi agar lebih dikenal masyarakat luas, di mana tujuan akhirnya untuk menyejahterakan masyarakat. Opak itu salah satu produk unggulan di wilayah yang dipakai ikon. Jadi tidak khusus untuk opak, tapi seluruh produk UMKM, IKM yang ada di wilayah Selatan nanti bisa dipresentasi di tempat ini untuk diperkenalkan sebagai potensi ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Dan mudah-mudahan ini memicu pertumbuhan usaha keluarga yang bisa mendorong kesejahteraan nanti. Karena kalau melihat potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, ada megalodon di Gunung Sunggi, kita punya geopark semua. Mereka datang ke wilayah tujuan-tujuan wisata ini, tentunya juga harus bisa mengenal juga makanan-makanan khas daerah yang dimungkinkan untuk diperkenalkan dan dirasakan oleh mereka. Nah, ini salah satu hal yang kita dorong pembangunan gedung ini sehingga nanti dimanfaatkan oleh seluruh IKM, UMKM yang ada di wilayah selatan. Jadi kalau namanya opak tidak identik hanya usus opak ya, tapi karena itu hanya berjelasan nomenklatur, tapi semua produk yang menjadi unggulan dan potensi kuliner yang bisa dirasakan. Salah satu contohnya adalah bakakak surade ya. Bakakak surade itu kalau diyakini, kalau saya menurut saya dibandingkan dengan ayam-ayam di mana-mana yang sudah terkenal, punya kekhasan yang berbeda dengan ayam-ayam yang dijual. Jadi di sini makanya sentra Masara, sentra yang paling utama bagaimana juga masyarakat mengenal cara membuat. Yang opak itu juga kuah sih. Di pelatihan jelas ada di lantai 2 tempat pelatihan. Nah, ini harus dikelola oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran lain yang duit ya, Mbak, tapi mendorong masyarakat mendapatkan uang. Bukan tempat produksi, bagaimana produksi itu dilakukan dan diperkenalkan. Oh, kumasih nyen opak teh hayang nyaho. Nah, tinggal dikeun. Kumasih nyen bubur hanyeli. Kumasih nyen bakakak surade. Nah, ya. Diperkenalkan karena ada ruangnya di belakang. Ya. Masing-masing deh ya. Kalau tadi sudah Bang Iwet tiap kecamatan ya silakan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan.